Halo Sobat Muda, sekarang Bang Angga nih yang akan nemenin kalian. Di beberapa rumah Sobat Muda, pasti rumahnya atau lingkungannya memiliki yang namanya tangga kan? Tahukah kalian Sobat Muda, ternyata ada beberapa tangga di dunia yang membuat orang takut untuk menaiki dan menuruninya? Itu dikarenakan tangga ini dibuat di sudut yang sangat curam dan juga tinggi. Itulah yang membuat tangga-tangga di dunia ini dihindari oleh banyak orang. Namun terkadang tangga-tangga ini juga menjadi magnet bagi sebagian orang pencinta uji nyali dan keberanian. Mau tahu tangga seperti apa? Makanya tuh sobat, Pemedelit kali ini akan bahas tangga-tangga yang sangat ekstrim dan mengerikan menurut versi pemuda elit. Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Let's go! Kalapantin Durk di India. Bisa dibilang benteng Kalapantin ini tempat yang sangat unik dan juga indah. Karena benteng ini dibangun di puncak bukit kerucut yang sangat ramping dengan ketinggian mencapai 700 meter tuh sobat. Namun jalur untuk mencapai benteng itu bisa dikatakan tidaklah mudah, karena melalui ratusan anak tangga dengan ketinggian yang sangat curam, sehingga butuh waktu yang lama dan tenaga yang besar untuk dapat mendaki tangga menyeramkan ini. Selain itu, tangga di benteng ini juga sangat licin, ditambah lagi tidak ada tempat untuk berpegangan. Makanya dari itu tuh sobat, kalau mau menaiki benteng ini dibutuhkan kewaspadaan dan perjuangan yang sangat keras. Harp Dome di California. Tempat ini merupakan salah satu tempat terbaik untuk menyaksikan panorama indah serta pemandangan yang menakjubkan. Namun dibutuhkan perjuangan untuk menikmati keindahan tersebut, sebab kamu harus menaiki tangga kabel besi yang memiliki ketinggian mencapai 400 kaki. Tangga Harp Dome tersebut bukanlah tangga yang mudah dinaiki loh sobat, karena tingkat kecuraman tangga ini terbilang sangat ekstrim, yang disertai dengan bebatuan licin yang sewaktu-waktu bisa membuat kamu tergelincir, terlebih lagi ketika sedang hujan. Sangat tidak disarankan untuk mendaki tangga ini loh sobat, karena risikonya itu adalah kematian. Haiku Stars di Hawaii. Tangga Haiku di Hawaii ini adalah salah satu rute paling populer bagi wisatawan yang mencari sesuatu yang ekstrim, karena tangga ini dikenal sebagai salah satu tangga paling berbahaya di dunia tuh sobat. Saking berbahayanya, bahkan tangga ini mendapat julukan sebagai tangga menuju surga. Untuk mencapai puncak tangga ini dibutuhkan perjalanan sekitar setengah mil, yaitu dengan menaiki 3.922 anak tangga, yang juga terdapat jurang yang cukup liar yang ditumbuhi tanaman liar di kanan dan kirinya. Tangga berbahaya ini sudah ada sejak tahun 1942 sobat, yang dibangun oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, yang pada awalnya hanya ditujukan untuk memasang kabel komunikasi. Inca Stars di Peru. Tangga yang satu ini bisa dibilang tangga yang cukup tua tuh sobat, karena tangga ini setidaknya sudah berumur lebih dari 500 tahun. Ketinggian tangga tersebut saja mencapai lebih dari 600 kaki dari permukaan tanah, dan anak tangganya terbuat dari batu granit yang sangat licin. Dibutuhkan kewaspadaan dan keberanian untuk dapat mencapai puncaknya, karena tangga ini tidak cuma sempit saja tuh sobat, namun juga sangat curam, sebab tangga ini diapit oleh dinding kuno dan lembah sungai Urubamba yang mematikan. Namun jika berhasil mencapai puncaknya, kamu akan dimanjakan oleh keindahan kuil bulan yang terletak di atasnya. Tetapi karena tangga ini sangat berbahaya, dalam sehari hanya sekitar 400 orang saja tuh sobat yang diperbolehkan menaiki tangga ini. Mount Husan di China. Saking tingginya tangga ini, sampai ada orang yang menjulukinya dengan tangga menuju surga. Konon katanya sampai saat ini belum ada tuh sobat orang yang pernah menghitung berapa banyak anak tangga ini. Meskipun memiliki medan ekstrim dan ketinggiannya yang luar biasa,
Tapi semua itu akan sepadan tuh sobat dengan pemandangan yang luar biasa dan menakjubkan yang akan disuguhkannya. Nah, cukup sampai di sini dulu ya sobat. Abang Angga nemenin kalian. Kalau kalian suka dengan pembahasan yang seperti ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.